Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Kita akan belajar membaca dan menulis huruf vokal ya, anak-anak hebat. Siapkan diri dan alat tulis kalian ya. Huruf vokal itu ada 5. Ada A, I, U, E, O. Mari kita baca sama-sama ya, anak-anak hebat. Dihafalkan semua huruf vokal tersebut. Nah, sekarang kita belajar menulis huruf vokal. Siapkan alat tulis kalian ya. Pertama, kita akan belajar menulis huruf A. Tarik garis dari atas melengkung ke bawah, lalu tarik garis melengkung dari tengah ke bawah. Wah, hebat sekali ya kalian, Masya Allah. Nah, sekarang huruf I. Untuk huruf I, cukup tarik garis dari atas ke bawah, lalu diberi titik di atas. Mudah bukan? Nah, sekarang kita akan membuat huruf U. Tarik dari atas ke bawah, melengkung lagi, lalu tarik ke atas. Seperti itu. Nah, semakin pintar nih anak-anak hebat. Nah, sekarang kita bikin huruf E. Dari tengah melengkung ke atas, tarik lagi melengkung ke bawah, seperti itu. Sambil dibaca dan dihafalkan ya anak-anak hebat. Terakhir kita akan membuat huruf O. Bulat saja, membuat lingkaran seperti ini. Nah, A, I, U, E, O. Silakan baca ulang ya anak-anak hebat. Sampai di sini dulu belajar bersama ibu. Silahkan dibaca ulang. Ada A, I, U, E, O. Berlatih menulis rapi ya. Boleh dilakukan berulang sampai hafal betul 5 huruf vokal tersebut. Terima kasih anak-anak hebat. Boleh bantu komen, like, dan subscribe-nya ya.